Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi telah berkomitmen untuk bekerjasama dalam penerapan sanksi bagi pelanggar jalur busway. 1 juta untuk mobil dan 500 ribu untuk pengendara motor. Keputusan ini bukan saja untuk ketertiban semata, tapi tentu ada maksud untuk menurunkan angka kecelakaan antara busway dengan kendaraan kecil lainnya. Dalam 2 tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 hingga 50 tahun. Terdapat sekitar 400 ribu korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10 hingga 24 tahun. Kecelakaan lalu lintas telah menimbulkan efek domino. Korban kecelakaan kebanyakan merupakan usia produktif yang sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga. Dan kecelakaan tidak saja merenggut nyawa korban, tapi bisa-bisa mematikan harapan anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggungan korban. Nyawa manusia seperti tidak ada harga ketika sudah berada di jalanan. Kalau yang mereka yang sering di jalan, yang ugal-ugalan bawa kendaraan, memang tidak sesuai dengan aturan ya, baik itu di dalam aturan berkendaraan, dan juga aturan dalam islami. Kalau menurut saya, mereka itu bukan hanya membuat masalah buat diri mereka sendiri, tapi juga mereka membuat masalah buat orang lain. Kalau berkendara ugal-ugalan kan banyak yang akan dirugikan, termasuk yang mengendara sendiri dan orang lain gitu. Yang mana bila mana kita melanggar aturan, itu tentunya akan membuat kacau segala sesuatu. Timbulnya bahaya kecelakaan dan sebagainya akan lebih meningkat tentunya. Sangat penting penanaman akhlak bagi setiap remaja dalam mempraktekkan kehidupannya sehari-hari, yakni dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Islam mengajarkan etika berkendaraan di jalan? Inilah Hasanah episode Etika Berkendaraan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Kendaraan adalah sarana transportasi yang tujuannya memudahkan kehidupan manusia. Dahulu orang hanya menjadikan hewan sebagai kendaraan, mulai dari kuda, keledai, unta dan lain-lain. Adanya kendaraan yang memudahkan transportasi manusia dari masa ke masa ini adalah nikmat yang patut disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menunggainya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 7 dan 8. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit demi sedikit yang diawali dengan berjalan kaki. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki, juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan yang tidak bisa diangkat oleh manusia dan penggunaan rakit di sungai. Beberapa rekaman mengenai transportasi terekam dalam peninggalan-peninggalan kuno. Pada masa dahulu, kuda merupakan salah satu moda transportasi yang paling penting, terutama untuk urusan kecepatan. Dan di beberapa tempat sampai saat ini, kuda masih digunakan sebagai alat transportasi. Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Inovasi berkembang sangat cepat. Demikian juga penggunaan transportasi berjalan dengan sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam.
Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Di transportasi laut, penemuan yang spektakuler adalah dengan pengembangan bahan bakar nuklir yang banyak digunakan untuk kapal selam. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa kendaraan ini sepatutnya disyukuri dengan baik, sehingga memberikan kemudahan dan keamanan. Rasa aman di tempat tinggal, rasa aman ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, merupakan bentuk nikmat Allah yang lain kepada umat manusia. Tapi pengalaman di jalanan pada masa yang serba cepat ini menyebabkan nikmat tersebut terkadang terasa seperti azab. Mungkin Anda pernah mengalami mengendarai motor atau mobil, kemudian tiba-tiba disalip dengan kecepatan tinggi persis di hadapan Anda. Atau ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau dan baru saja Anda ingin melaju, kemudian tiba-tiba dari arah lain datang kendaraan lain yang menerobos lampu merah. Atau terganggu dengan suara knalpot yang memekakkan telinga tepat di depan Anda dan asapnya menyembur ke muka Anda. Marah, kesal, karena bisa-bisa membahayakan keselamatan Anda. Itulah beberapa pengalaman yang tidak mengenakan yang bisa dialami siapapun di jalanan. Jalanan yang sebetulnya merupakan sarana transportasi kini menjadi menyeramkan. Hampir setiap hari media memberitakan kecelakaan yang membuat korbannya cacat atau bahkan harus kehilangan jiwa. Keamanan, apalagi kenyamanan, menjadi barang langka di jalanan. Mari kita lihat seberapa amannya alat transportasi di negeri kita tercinta ini. Berdasarkan data dari kepolisian, tahun 2012 terjadi sebanyak 109.038 kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun jumlah korban kecelakaan lalu lintas sendiri sebanyak 25.131 orang untuk korban meninggal dunia. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 31.000 korban jiwa. Adapun kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 200 miliar lebih. Bisa kita bayangkan angka-angka kecelakaan tadi. Artinya setiap hari terjadi 298 kecelakaan di seluruh daerah di Indonesia. Dan setiap hari pula, sekitar 68 jiwa masyarakat Indonesia hilang di jalanan. Sungguh sangat memprihatinkan. Bisa jadi mereka adalah anak kita, saudara kita, bahkan orang tua kita. Sungguh, nyawa manusia di jalanan, di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini, seperti tidak ada harganya. Padahal salah satu tujuan agama Islam adalah menjaga nyawa manusia. Menghilangkan satu nyawa manusia tanpa alasan yang benar sama seperti menghilangkan nyawa seluruh manusia. Bahkan dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa hilangnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya nyawa seorang Muslim secara sia-sia. Islam adalah agama yang mulia. Kemuliaannya itu terlihat dari ajarannya yang senantiasa mempertahankan kesejahteraan dan keselamatan setiap individu. Islam memandang setiap jiwa manusia sebagai makhluk yang wajib dimuliakan dan dijaga nyawanya, kehormatan, dan hartanya, tanpa membedakan status sosial, pangkat, dan kedudukan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Islam bukan saja menjadi penjamin kesejahteraan bagi manusia, tapi pada saat yang sama juga berupaya menghindarkan manusia dari segala kejadian yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan moda transportasi telah meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membuat cacat atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Tapi tentu saja itu semua bukan alasan untuk mengabaikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan. Secanggih apapun alat transportasi, keselamatan manusia tetap harus menjadi nomor satu. Tapi tahukah Anda, 70% kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan para pengendara motor. Jadi para pengguna motor sangat beresiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Maka pilihan lain jatuh pada angkutan umum, yang sebagian besar ternyata tak layak jalan.
entah karena faktor kendaraan yang sudah sangat tua atau karena kelalaian supir yang biasa ugal-ugalan. Lagi-lagi, nyawa penumpang menjadi taruhannya. Belum lagi setiap hari berkecimpung dengan kemacetan di jalan-jalan yang meningkatkan stres dan resiko kesehatan, serta membuat pemborosan di mana-mana. Baik pemborosan waktu yang membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, atau pemborosan biaya karena bahan bakar yang menguap sia-sia. Yang tentunya tidak sesuai dengan anjuran dalam Islam. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Sebagai sebuah tuntunan hidup, Islam memiliki panduan yang lengkap, termasuk dalam berkendaraan. Jika semua pihak mau menjalankannya, insya Allah jalanan akan lebih bersahabat dengan jiwa manusia. Berkendaraan, mau kemanapun, untuk tujuan apapun, tentu harus dilandasi dengan niat yang baik. Sehingga mulai dari berangkat sampai kembali lagi, tetap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah menakdirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, seperti kecelakaan, maka kondisi kita adalah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tanamkan selalu rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, berupa kendaraan ataupun alat transportasi yang telah membantu memudahkan kita. Maka jika ini disikapi sebagai nikmat pemberian Allah, tentunya juga kita akan berupaya mensyukurinya dengan memaksimalkan fungsi dari alat transportasi tersebut. Dan menghindarkan penggunaannya dari hal-hal yang dimurkai Allah Ta'ala, seperti ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan lain. Ingat, tanpa pernah bersyukur, bisa-bisa Allah mencabut nikmat tersebut dari kita dan menggantinya dengan azab. Sehingga berbagai alat transportasi yang serba canggih ini malah membahayakan nyawa kita seperti yang sekarang banyak terjadi. Dan dalam setiap memulai aktivitas apapun, jangan lupa berdoa, termasuk bila hendak naik kendaraan. Ada beberapa doa berkendaraan yang pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Berdoa tidak hanya dilakukan ketika akan berkendaraan. Ketika di jalan pun kita disarankan untuk banyak berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali manfaat berzikir di jalanan, apalagi dalam kondisi jalanan yang penuh kemacetan dan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas. Berzikir dapat memberikan ketenangan bagi pengguna jalan sehingga dapat lebih tenang dalam berkendaraan, yang tentunya mengurangi risiko kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak aman, kemacetan yang parah menjadikan kondisi pikiran dan hati para pengemudi berada dalam emosi yang negatif. Amarah, geram, stres, sikap mau menang sendiri, tidak mempedulikan orang lain, atau bahkan mengamuk adalah tanda yang menunjukkan para pengguna jalan berada dalam keadaan emosi negatif yang sangat dalam. Emosi sejenis ini sangat jauh dari ketenangan. Dan semua kondisi ini dapat dinetralkan dengan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Hal lain yang patut diperhatikan adalah menghindari sifat angkuh dan sombong dalam berkendaraan. Ingat, jalanan bukanlah sirkuit balapan tempat adu cepat. Jadi tidak ada gunanya mempertontonkan ketangkasan menyalip kendaraan lain atau sekedar ingin menunjukkan betapa cepatnya kendaraan Anda. Keangkuhan atau kesombongan semacam ini tidak saja membahayakan nyawa sendiri, tapi juga nyawa orang lain. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37. Menyingkirkan gangguan dari jalanan merupakan tuntunan Islam berikutnya dalam hal berkendaraan. Perilaku seperti menyerobot hak pengguna jalan lain, seperti pengendara motor yang mengambil alih trotoar, atau aksi kebut-kebutan di jalanan, membuang sampah di jalanan, menyerobot lampu merah, atau pelanggaran lalu lintas lainnya. Tindakan-tindakan tadi alih-alih menyingkirkan gangguan,
Tindakan seperti ini malah membahayakan pengguna jalan lainnya. Setiap kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dengan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Iman itu berjumlah sekitar 70-an cabang. Yang tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Kondisi kendaraan yang prima menjadi salah satu ikhtiar untuk menghindari kecelakaan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Beberapa penyebab kecelakaan yang sering terjadi seperti pecah ban, rem blong, dan komponen mobil yang seharusnya diganti tetapi tidak diganti, sehingga komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Untuk meminimalisir kecelakaan yang disebabkan karena faktor kendaraan, penting untuk merawat kendaraan dan melakukan pemeriksaan secara berkala dan menjadi salah satu keharusan bagi para penggunanya. Dan juga tidak membebani kendaraan dengan beban yang melampaui kapasitas. Seringkali kita melihat di jalan raya, begitu banyak orang yang mengemudikan sepeda motor atau mobil membawa beban yang melampaui batas, bisa jadi ini termasuk sebuah kezaliman terhadap kendaraan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun milik salah seorang Ansor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor unta. Maka unta itu merintih dan bercucuran air mata. Kemudian Rasulullah mendatangi unta tersebut, mengusap perutnya sampai punuk dan tulang telinganya. Maka tenanglah unta itu. Kemudian beliau bertanya siapa pemilik unta ini. Lalu datanglah seorang pemuda Ansor seraya berkata, "Unta itu milikku wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah engkau bertakwa kepada Allah terhadap binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah. Karena binatang ini telah mengadu kepadaku karena engkau telah membuatnya letih dan lapar." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pemuda Ansor tadi agar merawat dan memperlakukan kendaraannya dengan baik yang merupakan seekor unta. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan lainnya seperti motor atau mobil. Hal lain yang perlu diperhatikan pada pengguna jalan adalah agar mematuhi seluruh aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Kesadaran hukum yang kurang dan tidak ada kedisiplinan merupakan penyebab banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Aturan hanya tinggal aturan. Rambu-rambu hanya sebagai penghias jalan. Itulah kenyataan yang banyak kita temukan di negeri ini. Jika ada rambu tanda dilarang parkir, maka jangan kaget jika di sekitarnya banyak kendaraan terparkir. Garis putih di perempatan lalu lintas yang seharusnya tidak boleh dilewati ketika lampu merah, maka bagi para pengendara motor khususnya, rasanya kurang afdol jika berhenti tidak melewati garis putih tersebut. Tidak tahu apa yang mengejar para pengendara ini. Mereka semua tampak sangat terburu-buru. Begitulah nasibnya dengan aturan lain, disepelekan dan tidak diacuhkan. Fakta ini terlihat dari tingginya angka tilang 2 pekan pelaksanaan operasi Simpatik Jaya tahun 2013. Pada operasi yang berlangsung di bulan Mei tersebut, polisi telah melakukan penilangan terhadap lebih dari 10.000 kendaraan. Jumlah pelanggaran yang fantastis, bukan? Jalan merupakan sarana transportasi, merupakan milik umum, sehingga penggunaannya harus diatur demi terciptanya kelancaran, ketertiban, dan yang terpenting adalah untuk menjaga nyawa manusia. Tanpa adanya etika dan aturan berlalu lintas, maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Lalu lintas di jalan akan berjalan semeraut, sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan parah. Sebuah duri di jalan mungkin hanya menyebabkan luka kecil. Tapi Islam tetap memandang bahwa tindakan membuang gangguan yang berupa duri tadi sebuah refleksi keimanan. Apalagi jika dibuatnya seperangkat aturan dan rambu lalu lintas yang tujuannya menyelamatkan nyawa orang banyak. Sudah barang tentu ini merupakan sebuah konsekuensi wajib dari keimanan dan sekaligus menjadi kewajiban bagi para pemegang kebijakan di negeri ini. Bagaimana dengan para pengguna jalan? Aturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri, dalam hal ini pemerintah, wajib untuk dijalankan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah aturan lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga keselamatan.
dan wajib dalam agama, berarti setiap pelanggaran lalu lintas akan berdosa. Maka berhati-hatilah selama di jalan. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi jika pemerintah menyuruh kita untuk memakai helm, harus memiliki SIM, STNK, mengemudi pada batas kecepatan tertentu, maka wajib bagi setiap warga negara untuk mentaatinya. Meskipun hukum asalnya adalah mubah. Hukum tersebut berubah menjadi wajib karena ada perintah dari ulil amri. Di samping faktor manusia dan kendaraan, faktor lain penyebab kecelakaan lalu lintas adalah jalan atau infrastruktur. Jalanan berlobang, penerangan yang minim, seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Di wilayah ibu kota negara Jakarta saja, 10% penyebab kecelakaan karena kondisi jalan yang rusak. Maka di sini, pemerintah sebagai pemegang kebijakanlah yang paling berperan. Jalan yang berlobang jangan cuma dilihat sebagai benda mati yang rusak. Tapi ingatlah, nyawa pengguna jalan yang bisa saja melayang karenanya. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya seekor keledai tergelincir di Irak, maka aku takut Allah akan menanyaiku tentangnya. Wahai Umar, kenapa tidak engkau haluskan jalannya?" Barangkali para pemegang kekuasaan di negeri ini bisa belajar bertanggung jawab dari perkataan Umar tersebut. Begitu pedulinya Umar terhadap keselamatan seekor keledai, ternak yang biasa identik dengan sifat bodoh. Tentu nyawa manusia jauh lebih berharga dari seekor keledai. Maka para pemegang kebijakan di negeri ini harus sadar bahwa setiap nyawa manusia yang melayang karena jalan yang berlobang atau bergelombang, jalan yang tidak ada penerangan, atau karena masalah infrastruktur lainnya, para penguasa ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Pemirsa Hasanah, semoga episode etika berkendaraan ini dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap etika dalam berkendaraan. Dan berkendaraan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi dapat mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalanan. Seperti pesan Korp Lalu Lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tayangan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.